Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami, channel Sadulur Bonsai. Kali ini Sadulur Bonsai lagi berada di pameran nasional bonsai Kota Tasikmalaya. Dan Sadulur Bonsai akan meliput pohon-pohon yang sebanyak ini nggak mungkin saya liput satu persatu. Kali ini Sadulur Bonsai akan meliput Esten sama Kesinsau. Selamat menyaksikan. Dan Iman Slot. Jangan lupa sedulur subscribe Sedulur Bonsai. Mantap. Dari mana Om? Boyong, Bonsai Cisayong. Iya, siap. Katanya Boyong sebentar lagi ya Om ya, beberapa bulan lagi ya ngadain acara ya. Ini akhir ya, Boyong season kedua. Kita ramaikan sama-sama ya Om. Siap, siap. Buat pecinta bonsai nanti bulan Juni akhir ya. 31 Juni. Siap. Kita ramaikan bersama-sama acara di Boyong. Ya, siap ditunggu ya kehadirannya. Ya. Bentuk partisipasi dari band material dari sini. Kebetulan yang punya pohon di sini ya sebagai panitia Pak, gimana pameran bonsai nasional ini apa perjalanannya gimana Pak? Alhamdulillah mungkin pameran ini alhamdulillah bilang sukses dengan adanya serta peserta dari seluruh Indonesia hadir, dari Jawanya, ada dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bandung, Jakarta, beberapa banyak. Alhamdulillah sukses itu ya Pak ya. Terus motivasi buat seperti saya pemula ya, jadi jadikanlah yang namanya pameran ini sebagai tolak ukur kita untuk perawatan bonsai sehingga bisa mendapatkan murah atau sistem. Nah, kalau misalkan kita dapat hijau,
kita jangan putus asa, atau kita belum mendapatkan bendera, kita jangan putus asa. Justru itu semangat kita. Nanti ke depan, misalkan kita dapat hijau, apa sih kekurangannya? Nah, itu untuk bonsai ke depan itu seperti apa? Harus dibentuk seperti apa? Nanti kalau misalkan ikutan lagi, semoga bisa. Nah, buat waktunya, selalu buat PBDI Kota Tasikmalaya. Sehat buat Bapak Ben Stagery, seluruh perusahaan juga. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, subscribe, like, and comment. Ayo nunggu dulu na ya, tuh itu baru bisa dulur.